buka aplikasi Game Master, kita pilih rasio 16:9. Kemudian kita pilih di latarnya warna hitam. Pilih lapisan, kita pilih teks, kita tulis sesuai keinginan, kata-katanya sesuai keinginan kita. Kemudian pilih lahir lagi, kita tulis juga sama sesuai keinginan. Kita tambahkan gambar YouTube-nya, gambar icon YouTube yang subscribe. Ini kita cari yang gambar subscriber, kita kecilkan dulu. Kita potong dia. Ya, ini terlalu besar ya. Kita potong sesuai biar tidak terlalu tertutup yang layar yang di belakang. Gambar icon subscriber ini bisa kita download dulu. Kemudian kita masukkan icon like-nya yang sudah kita download, kemudian kita edit di PicArt. Kita cari dulu icon-nya.
atur posisinya biar sejajar sama subscriber, lambang subscriber di sebelahnya. Kita cari lambang lonceng ini juga udah kita download dan kita edit di pizza. Kita posisikan rata sama yang di sebelah, kita atur. Untuk icon loncengnya kita duplikat ya. Setelah duplikat kita atur kemiringannya, ada yang ke kiri dan juga nanti ada yang ke kanan. Fungsinya untuk loncengnya nanti kelihatan dia bergerak, makanya kita buatin duplikat ya, ada yang tengah, ada yang ke kiri dan juga ada yang ke kanan. Nanti itu kita atur dia.